Aku. Oke. Bentar. Ini kursinya bisa diaduin enggak? Ya. Dengan Mbak Mia ya. Sudah pernah belajar? Belum. Belum pernah sama sekali ya? Belum. Oke, enggak apa-apa. Ini Mbak Mia, nanti kita latihan langsung di jalan raya. Sebelum mulai, atur posisi duduknya dulu, Mbak. Ya, setelannya di depan, ada tuas ya. Kakinya coba nempel di pedal, cukup, kurang maju atau kurang mundur? Sudah cukup. Sandarannya diatur posisi nyaman. Sudah cukup. Oke, sekarang sabuk keselamatan wajib dipakai. Tasnya taruh di belakang, cantolin, enggak apa-apa. Di sandaran. Atau di pikir adik ya, ya. Oke, adik tas siapa? Enggak, teman. Teman sekolah. Oh, tak kira adiknya. Oke, sabuk dipakai. Ya, masalah agak mirip sih. Oke, ya. Mbak Nia ya, sebelum kita mulai jalan, jangan lupa berdoa biar cepat bisa, cepat berani. Ya, karena nyetir itu harus berani dan harus bisa. Kalau bisa tok enggak berani, nanti enggak bisa mencoba di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung di starter. Kontak di bawah kemudi, sebelah kanan, putar ke kanan dua kali, Mbak. Sekali, dua kali ya. Kalau dua kali itu lampu indikator semua menyala. Ini menunjukkan bahwa mesin sudah di on tapi belum hidup, belum di starter. Nah, tadi lampu AT ya, automatic transmission yang warna kuning sudah mati, mobil tinggal di starter. Ya, sekarang kontak putar ke kanan sekali lagi. Ke kanan. Ke kanan itu kan tadi ke kiri. Ya. AT itu mati. Ya. Sekali lagi ke kanan. Oke, ya hidup. Nah, biar enggak sumuk, AC kita nyalakan. Oke. Sebelum jalan, saya jelaskan untuk pedoman, nanti Mbak Nia pertama kali di jalan raya. Tidak usah takut, tidak usah matet, relax saja supaya enggak bingung, ikutin aba-aba saya. Yang pertama saya jelaskan, yang ini kemudi atau setir. Posisi ban lurus menghadap ke depan. Ini posisinya lurus seperti ini. Ini posisi lurus. Pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 9, jam 3. Pegangnya nggak usah terlalu kenceng. Muternya estafet. Putar. Kalau tangan sudah di posisi jam 12, jam 6, tangan balik lagi. Kalau kurang, putar lagi. Jadi jangan nyilang. Kalau kita mau putar di perempatan siku, kita mau lanjut putar kiri, tangan kiri lepas, tangan kanannya lanjut. Kalau kita mau putar ke kanan di perempatan siku, tangan kanan lepas, tangan kiri lanjut. Sehingga tidak nyilang. Posisi duduk tetap nyaman, bersandar, tangan berputar hanya di kanan dan kiri, yang lanjut setirnya. Tapi tangan tetap kanan dan kiri. Ya. Selanjutnya yang ini bisa kanan, bisa kiri, ini klakson. Ya, klakson dipencet, jangan dipukul. Kalau dipencet suaranya lebih keras, kalau dipukul plat spekernya cepat rusak. Ya. Kalau kita mau nyebrang, mau nyapa, ada orang mau nyebrang, kita klakson. Sehingga tahu kalau kita mau nyalip juga, yang kita salib tidak kaget kalau jaraknya terlalu mepet. Oke. Terus tuas di depan kemudi sebelah kanan. Tuas untuk hidup lampu. Dorong ke atas, riting kiri. Ya. Tarik ke bawah. Sekali lagi ke bawah, riting kanan. Dorong setengah, tekan mati. Ya, riting atau lampu sen ini dipakai setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok lihat dulu spionnya. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri.
pastikan di belakang kita, kanan dan kiri kita dalam keadaan kosong. Kalau rame, tahan posisi lurus. Kalau kosong, baru belok. Sebelum belok, kurang lebih 100 meter sebelum tikungan, riting sudah dipasang. Jangan pasang riting mendadak. Terus ujung tuas lampu riting diputar ke kanan. Terus ke kanan, ke depan. Sekali lampu kecil, dua kali lampu besar. Ya. Lampu kecil atau lampu kota dipakai kalau kita jalan di senja hari, sore menjelang malam, berkabut atau dalam keadaan hujan. Lampu kecil depan dan belakang akan menyala, kelihatan ada mobil. Lampu besar jarak pendek yang kedua, yaitu untuk jalan di kegelapan atau pas malam hari. Terus ditekan maju. Nah, ditekan maju. Ditekan, bukan diputar ya, gini. Nah, itu kan lampu indikatornya menyala, lampu jarak jauh. Lampu jarak jauh ini dipakai kalau pas kita jalan di kegelapan, tenggangan, sepi, sendirian. Kita bisa lihat jalan jarak jauh. Tapi kalau mau simpangan, kita jalan di jalan ramean atau di dalam kota, jangan gunakan lampu jarak jauh. Kasihan di depan kita silau. Tarik ke atas, mati, balik ke tengah. Itu riting ke arah kemudi. Okay. Putar ke belakang dua kali, semua lampu mati. Ya. Terus ditarik ke arah kemudi pakai jari tengah, tangan pegang setir. Tarik ke jari tengah ya, lepas, nyala. Ditarik lagi, nyala, lepas, mati. Ya. Lampu dim atau lampu tembak dipakai kalau pas kita minta jalan duluan. Ada mobil yang menghalangi jalan kita, atau pas kita nyapa teman yang berlawanan arah dari jauh, oh si Nurul tadi lihat-lihat dari jauh kelihatan. Tapi kalau pakai klakson jarak jauh nggak dengar. Kalau pakai lampu dim bisa kelihatan dari jauh. Nah, itu yang sebelah kanan semua untuk lampu. Terus sebelah kiri ini nggak usah dipraktekkan, ini wiper, nanti dipakai dalam kondisi hujan. Kalau kita jalan kondisi hujan, yang pertama kalau masih gerimis, tarik sekali. Wiper akan bergerak, berhenti. Bergerak, berhenti. Tarik dua kali, wiper akan bergerak lambat. Tarik tiga kali, wiper akan bergerak cepat. Untuk mengeluarkan air dari pompa ke kaca, tarik ke arah kemudi seperti lampu dim sebelah kanan. Nah, ini wiper semua mobil keluaran Jepang. Sebelah kiri wiper, sebelah kanan lampu. Tapi kalau keluaran Eropa ada yang kebalik. Sebelah kiri lampu, sebelah kanan wiper. Oke. Selanjutnya yang ini tombol atau saklar segitiga merah. Ini saklar lampu hazard atau lampu darurat. Dipakai dalam keadaan darurat. Pecah ban, mogok di tengah jalan, atau pas kita nyebrang di perempatan, lurus pelan-pelan kita jalan hati-hati. 4 lampu riting depan dan belakang akan berkedip, dipencet lagi mati. Atau kita parkir di pinggir jalan gelap sepi, kita pakai lampu hazard sehingga dari jauh kelihatan ada mobil sedang berhenti. Dilanjut yang ini saklar potensio atau tombol AC. Ya, di sebelah kanan ini lingkaran biru, ini temperatur. Kalau kurang dingin putar ke kanan, terlalu dingin balik ke kiri. Yang sebelah kiri ini lingkaran putih, ini blower. Kalau kurang kencang putar ke kanan, terlalu kencang balik ke kiri. Ya. Dilanjut di bawah kemudi dekat lantai, ini kalau mobil matic hanya ada dua pedal. Pedal sebelah kanan, pedal gas. Pedal sebelah kiri, pedal rem. Gas dan rem yang mengoperasikan kaki kanan. Kaki kanan gas. Kalau sudah gas mau pelan, kaki kiri pindah ke rem. Jadi gas dan rem yang mengoperasikan kaki kanan, kaki kirinya istirahat selonjoran saja. Jangan ngerem pakai kaki kiri.
Kalau ngerem berarti kaki kanan lepas pedal gas, pindah di rem. Kalau mau ngegas, remnya dilepas, pindah ke gas. Sekarang coba praktekkan, rasakan gasnya pelan-pelan. Kurang halus, dikit-dikit dirasakan perasaan. Ya. Kurangi gas. Gas lagi lebih pelan lagi. Oke, ya. Sekarang pindah ke pedal rem. Rem pelan. Sip. Lepas, rem lagi, lepas, ya. Jadi ngerem itu dua kali, Mbak. Ngerem pertama untuk mengurangi kecepatan, ngerem kedua untuk menghentikan. Kalau kita masih jalan banter, rem pertama pelan-pelan sampai mobil jalannya pelan. Kalau sudah pelan mendekati perempatan di depan atau mendekati kendaraan yang berhenti di depan kita, kita lepas, nanti rem lagi lebih tipis sehingga berhentinya lebih halus. Kalau kita ngerem sekali langsung berhenti, berhentinya kasar, jedot, penumpangnya nggak nyaman, kadang ada yang mual, ya. Di belakang kita juga kaget. Jadi dua kali pengereman berhentinya lebih halus. Ya, itu pedal mobil matic kanan dan kiri, gas dan rem yang mengoperasikan satu kaki, kaki kanan, kaki kiri istirahat. Selanjutnya yang ini tongkat giginya. Tongkat gigi mobil matic yang pertama P. P ini untuk parkir. Parkir itu pas kita tinggal mobil atau kita manasin mobil di garasi, kita nyabut kunci kontak, ini tongkat harus di posisi P. R untuk jalan mundur. Kalau kita parkir mundur, oper R. N untuk netral. Netral itu dipakai pas kita berhenti lama di bangjo, ngisi bensin, berhenti netral, atau kita macet jalan berhenti lama, netralkan. Jadi salah satu perawatan mobil matic pada saat berhenti, kondisikan tongkat posisi netral. Kalau masuk gigi berhenti lama, cepat merusak sistem maticnya. Oke. Terus D, ini untuk mengawali jalan maju, jalan datar dalam kota atau luar kota. Pakainya D. 3 atau S, kalau mobil Honda S, ini untuk jalan di tanjakan yang landai, naik turun tidak terlalu curam. Ini 3 atau S. Terus 2 atau L, ini untuk jalan di tanjakan yang curam. Ada yang D 3 dan 2, ada yang D, S dan L, ada yang cuma D sama L, datar dan nanjak. Jadi intinya D untuk jalan datar, di belakang D untuk tanjakan, entah itu S atau L, 3 atau 2. Nah kalau jenis sedan seperti ini, posisinya vertikal, lurus dari depan ke belakang atau dari atas ke bawah, ini tongkatnya ada tombolnya. Setiap kali kita mau oper gigi, tombolnya harus dipencet. Baru kita tarik posisi D kalau mau jalan maju, R atau mundur. Sebelum oper D, untuk mengawali jalan, pada saat Mbak Nia berhenti mau jalan, rem kaki harus diinjak dulu. Karena mobil matic begitu oper D, kalau enggak ngerem, mobil langsung jalan. Kalau di depan kita ada hambatan, entah itu tembok atau motor atau mobil parkir, kita bisa nyondol. Jadi rem dulu, baru oper gigi. Nah ini yang sering terjadi kesalahan. Kalau orang bilang itu melonyor, ya, oper D langsung jalan. Jadi rem dulu, baru oper gigi dalam kondisi berhenti. Selanjutnya yang ini hand rem atau tongkat rem tangan.
dipakai setiap kali kita parkir mobil ditinggal atau pas berhenti lama macet di tanjakan. Rem terpasang, lampu tanda seru merah menyala. Lampu parkir ada yang tanda seru, ada yang P. Kalau kita mau jalan, lepas handremnya, pencet tombolnya, tekan ke bawah sampai lampunya padam. Kalau mau ditinggal, tarik saja ke atas, krek sampai lampu parkirnya menyala. Nah sekarang Mbak Nia lepas handrem sampai lampu benar-benar padam. Pencet tombolnya dulu, tarik ke atas, tekan ke bawah. Tekan ke bawah ya. Jadi kalau berat, tarik dulu ke atas, baru tekan ke bawah. Kalau mau ditinggal, tarik, jangan dipencet tombolnya. Tarik saja, krek, berarti sudah kunci. Ciri-cirinya lampu handrem parkir menyala. Oke, sekarang lepas lagi, pencet, tekan ke bawah. Ya, oke, sudah netral, siap jalan. Selanjutnya, tombol di pintu. Di situ ada 4 buah tombol atau saklar. Power window untuk membuka dan menutup kaca jendela. Kalau ditekan, kacanya akan terbuka. Kalau ditarik, kacanya akan tertutup. Sekarang coba dipraktekkan yang A, Mbak. Ya, pencet. Nah, kalau mau ditutup, tarik dari bawah. Nah, oke. Terus yang paling depan ada tombol gambar kaca disilang. Itu tombol central locknya. Kalau Mbak Nia lagi jalan bawa anak-anak, mainan kaca buka tutup, tangannya keluar, bahaya. Kalau pas simpangan jaraknya mepet. Jadi kalau kita bawa penumpang, mainan kaca tangan keluar, aman di lock dari situ. Jadi kalau dipencet di belakang, kanan dan kiri sama depan sebelah kiri tidak bisa dibuka dan ditutup. Yang bisa hanya punya supir yang A itu. Paham ya? Terus di bawah jok belakang ada 2 buah tuas. Lihat apa ya? Satu tuas gambar mobil, itu tuas untuk membuka bagasi belakang. Kalau Mbak Nia bawa barang mau membuka bagasi, tinggal tarik dek, bagasinya bisa dibuka. Terus yang satu gambar pompa. Kalau kita mau ngisi bensin, tutup tangki bensin akan terbuka kalau kita tarik tuasnya. Tarik detek akan terbuka. Nah, tutupnya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Mbak Nia lihat saja pada indikator full meter. Di situ ada pompa segitiga panah menghadap ke kiri. Berarti tutup tangki pengisian bensin berada di sebelah kiri. Kalau panahnya menghadap ke kanan, berarti tutup pengisian bensin berada di sebelah kanan. Paham ya? Oke, semua panel tombol saklar kelistrikan pada setiap mobil sama. Oke, sekarang kita langsung latihan jalan. Gak usah matet, rileks saja. Biar cepat berani. Handrem sudah terlepas, rem kaki injek. Sekarang operkan D. Pencet, tarik ke posisi D. Ya, oke. Okay. Setir agak ke kiri dikit biar kita bisa melewati objek di depan sebelah kanan. Buka remnya dikit. Nah, kiri lagi, rem lagi, set. Nah, lebih halus, maju lagi, buka rem. Rem lagi tipis-tipis. Nah, luruskan dulu, kanan lagi. Kanan lagi enggak apa-apa. Oke, rem halus. Sip, sekarang riting pasang kiri. Oke, kita langsung nyebrang ya. Rem aja dulu, nunggu di depan. Nah, nunggu di depan kosong, buka remnya. Oke, buka rem. Sekarang lihat spion kirinya. Spion kiri kosong sebelah kiri belakang. Kita masuk, remnya udah lepas. Oke, lepas remnya. Lurus, setir luruskan. Sekarang remnya lepas. Lirik kanan, garis marka sudah kelihatan, kita luruskan. Pastikan mobil tetap di dalam garis marka. Jadi jalan separuh jalan, kanan
belakang nyalip aman. Keriting matikan. Oke, sekarang gas tambah dikit. Masuk. Oke, lurus. Kanan lagi. Gas nambah dikit. Lurus. Ya. Oke, penumpang enggak usah takut, santai saja. Langsung bisa rem pelan. Oke. Dan lurus, remnya lepas, gas nambah dikit. Tambah gas. Oke. Tambah lagi, gas lagi. Patinya mana, Mbak Nia? Patinya Wotan. Oh, Wotan. Iya. Dua orang. Oke, lurus. Gas tambah dikit, masuk. Oke, lurus arah simpang 7. Ya. Mbak Nia asli Wotan, Kabupaten Pati. Nanti ada yang nonton, wah, tetangga. Lurus. Gas tambah dikit. Lurus. Gas tambah lagi, masuk. Nah, ini kan lampu merah. Mbak Nia lurus tetap. Terus gasnya lepas. Ya, rem tempel tipis-tipis. Ya, nanti di depan kita kan ada kendaraan. Mbak Nia berhentinya masih bisa ngelihat ban motor di depan kita. Oke, maju dikit lagi, masih bisa. Oke, rem. Ya, jadi kalau ban motor masih bisa dilihat, jaraknya masih aman. Nah, itu motor, mobil, sepeda, kalau ban belakangnya masih bisa dilihat, jarak masih aman. Ya, siap. Rem lepas, gasnya nambah. Oke, lurus, tambah gas. Oke, masuk. Kiri dikit. Luruskan. Ya. Gas tambah dikit lagi. Masuk lurus. Kelas berapa Mbak Nia? Kelas 2. Kelas 2, berarti baru 16 tahun ya? Iya. Belum punya KTP. Belum. Tahun depan bikin KTP, langsung bikin SIM. Tahun ini latihan melancarkan nyetirnya. Oke, rating pasang kiri, dorong ke atas. Rem pelan. Tahan. Oke. Ya, lirik spion kiri, kosong. Putar kiri yuk. Simpang 7, belok kiri, tahan. Remnya lepas. Oke, tahan sampai mobilnya lurus. Setir kembali separuh dulu. Nunggu mobilnya lurus. Kalau sudah lurus, baru diluruskan. Gasnya nambah sedikit. Oke, masuk lurus. Gas tambah pelan. Oke, masuk. Kanan kan. Putar ke kanan. Kanan lagi, tahan, gas nambah sedikit. Oke, kembalikan lurus, tahan, gas nambah. Oke, masuk, rating pasang kiri. Oke, lihat spion kiri, kosong, putar ke kiri. Lihat spion kiri sambil putar. Oke, sekarang putar ke kiri lagi sampai mobil belok, tetap di dalam garis marka, kembalikan, tahan. Kalau udah lurus, setir luruskan. Udah lurus, remnya lepas, gasnya nambah, masuk lurus. Ya, gas kurangi, rem pelan, perempatan kita lurus. Oke, remnya lepas dulu. Oke, masuk. Ya, lurus, nggak apa-apa. Oke, lirik kanan masih di dalam garis marka, aman. Depan juga nanti masuk ke garis marka lagi. Oke, lurus. Tahan, lurus. Masuk. Yang belakang namanya Mbak siapa ini?
Mbak Vera. Vera Melinda. Oke, masuk lurus. Gas tambah lagi. Asli Wetan juga, Mbak Vera. Karangrowo. Oh, Karangrowo berarti dilewati ya. Oke, lurus. Gas tambah. Masuk. Ya, pertigaan, tikungan, pokoknya masih di dalam garis aman. Oke, kita putar ke kanan, putar lagi, kanan lagi, tahan, cukup, setirnya tahan, kembali dulu separuh, tahan, belok lagi, putar lagi ke kanan, tahan, sudah lurus, tahan dulu. Oke, tahan, tahan, lurus, baru setir di luruskan. Nah, nanti bangco depan belok ke kiri. Riting pasang kiri arah sekolah ya. Oke, riting pasang kiri, dorong ke atas. Oke, tahan. Rem pelan, opas hijau. Rem pelan, kita masuk pelan-pelan. Oke, remnya lepas. Oke, gas sedikit. Masuk. Nah, nanti pas belok gas kurangi, tempel rem. Oke, yuk putar ke kiri. Kiri banyak, lagi. Satu kali lagi, tahan. Cukup. Tahan, kembalikan lurus. Kalau mobilnya lurus, baru gasnya nambah. Oke, jadi pas tikungan di perempatan, gasnya lepas, nempel rem. Atur setir, putar sampai dua kali putaran. Oke, lurus, baru gasnya nambah. Masuk lurus. Oke, lurus. Masuk. Nah, mulai lancar. Pokoknya nggak usah tegang, rileks. Sesekali lirik spion kanan, lirik spion kiri. Pastikan bodi mobil kanan kiri masih di dalam garis marka. Aman. Lurus. Nanti depan lampu merah, kita lurus. Pertigaan kali butuh rem pelan. Ya, rem lagi. Ya, rem. Lurus, rem lepas, hijau. Gas tambah dikit, masuk. Lurus. SMA Duta Karya, tulisannya sudah luntur. Lurus. Dilewatnya gang tadi ya Mbak ya, kalau sekolah Mbak. Iya. Tak kira kos Mbak, jauh lumayan Mbak. Pati Kudus. Ya, rem dulu, kasih jalan. Biarkan lewat dulu. Oke, remnya lepas. Masuk. Ya, gas tambah lagi. Masuk. Oke, lurus. Oke, lurus. Ya, depan perempatan belok ke kiri. Riting pasang kiri, dorong ke atas. Oke, lurus. Rem lagi, setir luruskan. Oke. Nah, maju lagi. Ya, rem lagi pelan. Ya, oke. Tetap ngerem karena posisi jalannya nanjak, tapi kalau berhenti gigi dinetralkan. Ya, oke. Masuk. Udah berdi, langsung gas nambah dikit. Lihat spion kirinya. Oke. Putar ke kiri. Kiri lagi, tahan cukup. Oke. Masuk, kembali kanan, tahan dulu.
separo, nunggu mobilnya lurus. Kalau udah lurus, baru setel lurus, gasnya nambah. Oke, luruskan. Oke, lurus. Ya, luruskan saja. Lirik sepion kiri kok kemepetan kiri kanan dikit. Nah, lurus. Masuk lurus. Ya, perempatan, gas lepas, rem pelan. Oke, rem lagi. Ya. Masuk, remnya lepas. Gasnya nambah. Oke, lurus. Oke, rem pelan-pelan. Macet panjang. Oke. Lurus. Saya luruskan. Lurus. Rem lagi. Rem lepas. Masuk. Luruskan. Gas tambah, nanti lurus bang. Oke, lurus. Masuk bisa. Ya, oke. Lurus. Oke, daerah Kudus sudah paham bang, hafal ya. Nah, sekolah di Kudus, sering jalan-jalan di Kudus. Lurus. Nanti depan Bang Jo belok kiri, riting pasang kiri. Remnya buka dulu, maju lagi. Oke, maju, lurus, maju lagi, nah, kiri lagi, ya, so, ya, netralkan dulu, ya. Oke, sekarang siap rem. Operkan D. Ya. Masuk. Terus. Ya. Oke. Ya, putar ke kiri. Putar lagi, tahan. Ya, cukup tahan. Gasnya lepas, tempel rem. Atur setirnya dulu, tahan. Ya, nanti kalau udah mulai melok, kembali separo, mobilnya lurus, dia luruskan. Udah lurus baru kasih nambah. Oke, lurus. Oke, lurus, masuk. Nah, depan belok kiri, riting pasang kiri, dorong ke atas, lampu merah. Oke, maju lagi. Rem dulu. Oke. Oke, ya, netralkan dulu, istirahat. Pelan-pelan jember, lurus, masuk. Ya, perempatan menara, gas kurangi, remnya injek dikit. Oke, lurus. Oke, rem lagi pelan. Ya, lurus, masuk. Oke, lurus. Gas tambah lagi. Ya, sekarang riting pasang kanan. Oke, lihat spion kanan. Rem dulu. Oke, tahan. Rem lagi dulu.
rem lagi, ngelihat belakang kosong, kanan lagi, masuk, lurus, rem pelan-pelan sampai mobil lurus. Ya, sekarang operkan R, kita lurus, mundur lurus, lihat belakang, itu ada tumpukan mesin cuci, masih bisa dilihat ada celah, aman. Sekarang mundur, buka rem, lurus. Oke, luruskan, sejajarkan dengan mobil di belakang, roll brondol, hitam, lurus, kanan dikit, kanan kan, ya, kanan lagi, cukup, lurus, oke, setir luruskan, oke, lurus, masuk, terus, kiri, kiri dikit, cukup, oke, luruskan lagi, mundur lurus, oke, lurus, terus, ya, rem berhenti. Mundur dikit lagi. Rem, pas. Oke, sekarang sudah berhenti. Posisikan P atau parkir. Pencet, oke. Pasang rem tangannya, tarik ke atas. Oke, baru rem kaki dilepas. Oke, Mbak Nia, ya, untuk pertama kali sudah paham ya. Itu sudah punya keberanian mental di jalan. Berikutnya tinggal lancar ke. Ketemu lagi hari Selasa ya jam 12, nanti atur berikutnya bisa geser di jam 10. Oke, ketemu lagi hari Selasa. Ya, sebelum matikan mesin, AC matikan. Tip mobil matikan, lampu matikan kalau malam hari, yang terakhir baru matikan mesinnya. Matikan mesin. Putar ke kiri, ambil kontaknya. Lock, tekan, putar ke kiri, tarik saja. Oke, ya, ketemu lagi hari Selasa.